taruh atasnya. Terus kita mandiin di ayamnya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Elagusnya 26 ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen seperti di bawah. Nah, kalian bisa lihat di depan aku tuh ada apa ya, ayam ya. Kalau bahasa Hongkongnya tuh kaye atau sayap ayam bahasa Indonesianya. Tapi ini tadi aku masak. Ini tadi ayamnya, kalau kalian mau tahu, ini aku masak pakai ayam goreng lengkuas tuh. Ayam goreng lengkuas tuh, kalian bisa lihat tuh. Nah, ini caranya gampang banget, tinggal ayamnya dimasukin, air mendidih, terus dimasukin ini semua, udah cukup gitu aja. Kalau airnya kira-kira lah, kalau di sini sih airnya itu kira-kira berapa, nggak ada takarannya teman-teman, jadi ya dikira-kira aja lah gitu. Nah, dan aku tuh makannya nggak cuma kayak gini aja teman-teman, kalau kayak gini aja sih nggak enak ya. Nah, aku pakai cabai, pakai sambel, yaitu sambelnya TKW Hongkong. Ini sambel rumahan teman-teman, sambel rumahan TKW Hongkong. Ini satu gini tuh $10, sekitar kalau Indonesia 17.000 lah gitu ya. Nah, ini kita buka. Teman-teman, aku buka dulu. Nah, ini namanya benar-benar racun ayam ya. Nah, ini taruh atasnya. Terus kita mandiin di ayamnya. Mantap teman-teman. Udah ngiler aku. Liatin. Ini benar-benar ayam. Penampakan aja udah kayak gini. Mantap banget. Sekarang langsung kita makan aja karena aku udah ngeces. Yuk, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget kayaknya. Cocok. Gini ya. Mantap banget, teman-teman. Bener-bener mantap. Siapa yang gak pengen? Bener-bener teman-teman. Cabenya. Masya Allah. Masya Allah banget. Thank you.
Teman-teman, alhamdulillah ludes. Yaudah teman-teman, ini dulu video ayam racun ala aku, bukan ala Faridan Nuhan tapi ala aku. Tanganku panas, aku kan habis makan tapi pasti panas, tapi kadang kalau semua pakai sarung tangan tuh nggak enak rasanya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang kenapa kok hari ini aku tuh free, kayak bebas gitu ya, nggak ada kerjaan gitu. Karena hari ini sampai hari Senin itu aku libur 4 hari setengah sih, karena tadi mereka pergi ke Singapura baru tadi, karena majikan aku perempuan itu ulang tahun dan merayakannya di Singapura. Kenapa aku gak ikut? Ya karena gak diajak gitu. Tapi malah enak aku di rumah karena aku jarang libur, dan majikan juga bilang kamu mau ikut apa enggak, kalau enggak juga gak apa-apa karena kamu kan jarang libur, jadi bisa rehat di rumah 4 hari, bisa apa, enak lah. Karena kan yang gede kan mulai tahun ajaran yang baru tuh dia masuk jam 7 teman-teman, jadi aku harus bangun jam 6, aku prepare buat sarapan dia, setengah 7 dia harus bangun, jam 7 dia harus sudah berangkat, karena di tahun ajaran yang baru ini dia naik school bus, apa bus sekolah, itu bus sekolahnya sampai di bawah rumah itu jam 7 teman-teman, 7 lebih 5 menit, jadi capek banget ya. Bangunnya itu pagi banget, jadi aku juga jarang libur, sampai ini tulangnya kelihatan semua. Dan aku juga jarang libur, bulan ini aja aku cuma libur 1 kali, yang kemarin itu tanggal merah 2 kali aku juga gak libur. Jadi dia bilang kalau kamu di rumah mau rehat, mau istirahat ya gak apa-apa gitu, kalau kamu mau keluar makan di luar juga gak apa-apa, terserah kamu lah, bilang gitu. Dia bilang pokoknya terserah kamu mau ngapain, kalau di rumah kamu tidur, maksudnya kalau udah nggak ada kerjaan kan bisa tidur, terus kalau kamu mau keluar cari makan boleh, tapi jangan malam-malam pulangnya, karena sekarang kan apalagi Hongkong lagi rawan, lagi banyaknya demonstrasi, apalagi di Yunlong, apa di Yunlong di dekat Plaza Yunlong kan teman-teman, jadi majikan takut kalau ada apa-apa gitu. Aku bilang iyalah, paling aku keluar sore, karena kalau siang panas banget, sore keluar sebentar cari makan udah pulang gitu. Nah teman-teman, itu dulu sedikit cerita dari aku kenapa hari ini aku free dan kayak nggak ada kerjaan, bisa buat video, terus tadi juga bisa ke toko Indonesia sebentar. Tadi tuh sebenarnya nggak mau keluar teman-teman, tapi karena jemput yang gede, karena cuman yang gede itu cuma setengah hari, jadi jemput yang gede naik mobil, terus aku pulang bawa seragamnya dia sama tas sekolah sama sepatu, mereka terus bablas ke atas. Jadi betul teman-teman cerita dari aku. Jadi aku bisa free, enak. Dan besok pagi aku mau buat apa? Tadi aku udah beli petai mentah teman-teman. Nah, buat apa aku besok? Jadi tungguin aja video aku terus. Nah, buat teman-teman untuk yang mau liburan hari Minggu tuh khususnya hati-hati di luar, karena banyak demonstrasi di mana-mana. Dan sekarang itu demonstrasi nggak ada jadwal-jadwalan teman-teman. Kalau yang bulan kemarin-kemarin itu ada jadwalnya di Taipu tanggal segini, minggu ke minggu ini tanggal segini, di Yunlong minggu ini tanggal segini, di Tsinghi minggu ini tanggal segini, di Chunwan gitu, di Causeway gitu. Jadi kita tahu mana-mana tempatnya demonstrasi, tapi kalau sekarang tuh enggak, di mana-mana ada teman-teman, jadi mereka menyebar gitu. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati, dan yang baru masuk Hong Kong juga harus hati-hati dengan kesehatan, karena ini udah mau memasuki musim dingin. Welcome to winter, membelku masih meler. Welcome to winter, masih ini udah, kalau Yunlong ya udah, kalau pagi udah dingin kecep-kecep gitu, udah kecep-kecep ada angin gitu kalau pagi, kalau di Yunlong. Dan udah nggak begitu panas banget, nggak tahu kalau di daerah yang lain, karena Yunlong kan nggak termasuk pegunungan, jadi kalau dingin paling dingin, kalau panas ya paling panas.
hati-hati untuk yang baru, jangan lupa pakai jaket, nanti jaga kesehatan, jangan sampai perut kosong, apalagi kalau musim musim dingin. Dan perubahan musim ini nanti kadang ada kayak taifun atau angin, terus ada hujan, jadi jaga kesehatan benar-benar yang baru masuk ke Hong Kong. Jangan sampai sakit, karena kalau baru masuk juga ada potongan, ingat potongan. Kayau. Jadi teman-teman, sebelum dari aku, semoga yang gak doyan makan jadi selera makan, dan gak usah diet-dietan karena aku gak diet aja udah kurus. Mungkin bawaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.